잘 모르는 게 많아요.

Nah disini selamat datang di channel kesayangan anda Nan Films Indonesia di mana gue akan membahas film ataupun series yang berbau dengan kekawaian karena no kawaii no life anjim oke okay, semoga kalian sehat-sehat terus karena sekarang kita akan membahas film Korea berjudul Someone Special yang dirilis pada tahun 2004 film ini menceritakan tentang seorang pria yang umurnya su udah tidak lama lagi, dan di kehampaan dan kepasrahannya, terdapat wanita yang menyukainya dari dulu. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Dia mencari. Di awal scene terdapat sepasang kekasih yang sedang berkencan di sebuah taman penuh pepohonan Sembari memberitahu akan sebuah cinta adalah suatu hal terbesar di dunia ini Tapi karena si cowok bernama Cisung ini adalah atlet baseball Ia memegang tangannya menggunakan teknik di baseball Tapi di saat itu pacarnya malah meminta putus Seketika membuat Cisung kesal dan emosi parah tak tertolong Dari ini, ini, sampai ini tapi itu hanya imajinasi dari Cisung sendiri is 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 dan ia menerima hal itu serta bingung akankah itu cinta karena ia belum pernah merasakan cinta sebelumnya dan di saat itu Cisung langsung mimisan ala selia pergi ke dokter untuk bertanya akan apa yang terjadi dokter menjelaskan hasil ronsennya kalau Cisung mendapatkan tumor ganas bahkan sudah menyebar kemana-mana dan waktu tersisa dari Cisung hanya tiga bulan setelah itu beda alam seketika Cisung tidak ada harapan hidup dan hanya menunggu keperbedaan alamnya saja. Alhasil untuk menghilangkan kepasrahannya, ia ingin minum-minum. Tapi di saat itu, terdapat orang yang kenal dengan Cisung sembari membicarakan akan posisi yang sebenarnya cocok untuk Cisung waktu bertanding baseball. Tapi karena ia teringat tidak umur panjang, membuatnya menangis sembari ngelantur di sana. Dan ia pun mabuk. Tapi tiba-tiba, ia sudah terbangun di hotel karena ia di dibantu oleh seorang wanita yang kawaii ini bernama Han Yi. tapi Jisung dibuat bingung bagaimana caranya Han Yi membawanya ke sana yang ternyata Jisung dibawa menggunakan kotak box anjing, anjing, Namun Hanyi memberitahu kalau Cisung berbeda dari pemabuk yang ia temui karena Cisung ketika mabuk kalem dan karena Cisung cuma diam saja Hanyi pun akan pergi tapi entah kenapa gerak geriknya sedikit sus apalagi ketika keluar ia menangis dan film samon special pun dimulai Hanyi pun bertemu dengan sahabatnya dan curhat kalau ia bertemu dengan Cisung dan sangat senang karena Akhirnya ia bisa berbincang dengannya. Terlihat ketika cisung latihan untuk bertanding, tapi ia hanya murung saja. Benar-benar sudah pasrah. Akan umurnya tinggal tiga bulan lagi. Seketika membuat mereka bingung. Ada apa dengan cisung? Tapi ketika pulang ia mendengar sebuah radio. Kalau di radio itu menceritakan tentang kisah cinta antara wanita kepada pria. Dan itu adalah kisah dari cisung dan hanji semalam. Seketika cisung yang sadar sadar kalau itu kejadian kemarin langsung menghampiri Han Yi dan bertanya maksud dari semua itu tapi karena ia mendapatkan hadiah HP karena cerita itu Han Yi pun akan memberikan HP itu ke Cisung seketika membuat keadaan menjadi canggung sembari Cisung mengembalikan uang hotel kemarin namun di saat mandi di pemandian umum ini nggak ada kamar mandi apa di rumahnya di pelatihnya yang mandi juga mengetahui alasan Cisung nggak fokus dan bersikap aneh sebelumnya karena ia pikir itu terjadi karena Cisung putus dengan pacarnya, tapi ia meminta Cisung untuk cepat melupakannya dan fokus dengan latihannya. Dan ketika bertanding, ia tiba-tiba mendengar sebuah suara di tempat penonton. Kalau terdapat sepasang kekasih yang bertengkar, kalau si cowok ingin memutuskan hubungan, tapi si cowok tidak menganggapinya dan langsung pergi begitu saja. Seketika Cisung yang menoleh ternyata bola tersebut mengenai Cisung yang membuat tim mereka menang berkat ketidakfokusan Cisung. Dan ketika latihan lagi, mereka pun membicarakan akan Cisung yang sangat-sangat jago dalam melempar bola. Karena ia merasakannya sendiri, lemparan Cisung benar-benar di luar nalar. Tidak masuk akal cuy. Namun selesai itu, Cisung pergi ke bank dengan niatan untuk menggadaikan rumahnya. Ya, karena umurnya sudah tidak lama lagi. Tapi tiba-tiba terdapat seorang perampok yang ingin mencuri uang di sana. Namun karena cisung tidak menuruti mereka berupa tiara, cisung langsung dengan pasrah mengungkapkan isi hatinya kalau ia sangat ingin umur panjang, tapi karena umurnya tinggal beberapa bulan lagi, ia tidak masalah kan hal itu. Tapi perampok masih punya umur panjang. Kenapa melakukan hal itu? Apalagi cisung curhat akan cinta yang tidak pernah ia rasakan. Seketika semua perampok terdiam karena bingung apa apa yang terjadi, Cok? Dan si perampok ditangkap karena Cisung yang curhat tadi. Bahkan ketika ditanya apa yang terjadi oleh polisi, si perampok hanya menceritakan kebingungannya dengan Cisung, apalagi curhatnya tentang cinta. Tapi di saat itu, ternyata Hanji berada di depan rumahnya untuk memberikan HP itu. Hal hasil membuat Cisung bingung kok Hanji bisa tahu, serta kesal akan ia yang diikuti. Tapi Hanji bertanya, kenapa kau tidak mengingatku, Wewat? Apa jangan jangan-jangan ini mantan yang terlupakan Hmm, tapi ternyata Han Yi bisa tahu karena ketika Cisung pertama kali pindah ke sana Ia memberikan makanan kepada beberapa tetangga termasuk si Han Yi Dan semenjak saat itu Han Yi suka dengan Cisung bahkan sampai menghitung jumlah langkah Cisung ketika pulang Tapi ya Han Yi tidak memiliki keberanian untuk itu Tapi ketika teman Cisung membuka sebuah bar Ia melihat ada tawaran kerja sebagai bartender sehingga ia mengambil kesempatan itu agar bisa terus melihat Jisung. Dan ketika Jisung ingin mendaftarkan nomor HP-nya, ternyata itu sudah dilakukan oleh Han Yi. Dan Han Yi bertanya akan sibukkah Cisung Ji dan Jisung langsung mengajaknya ke bioskop. Mereka pun berbincang sembari menunggu filmnya. Tapi ketika Han Yi pergi sebentar, ternyata ada mantan Jisung di sana. Alhasil membuat Jisung terkejut dan mereka sedikit berbincang di sana. Yang membuat hanya agak bingung harus ngapain, apalagi ketika mantan bertanya siapa sih Hany, Chisung berkata kalau itu hanya orang yang ia kenal. Sudah pasti membuatnya sediakan hal itu, dan ketika menonton, ia langsung bertanya akan banyak wanita yang hanya sekedar kenal dengan Chisung, dan jawabannya cuma Hanji satu-satunya yang ia kenal. Seketika membuatnya senang akan hal itu, dan terus senyum-senyum sendiri, begitu pun dengan Chisung. Dan saya Jisung pun menceritakan film Yang mereka tonton, kalau itu Adalah film romansa Di sebuah tiang listrik Dengan si pria adalah seorang Gangster didekati oleh wanita kota Ia menolaknya Dan lebih memilih ke sebuah desa Dan menjalin cinta dengan wanita Di dekat tiang listrik Tiang listrik menjadi saksi mata kisah mereka Tapi si pria pergi Dari sana karena ada urusan Namun ketika kembali untuk menemukan si wanita. Ia diserang oleh gangster lainnya yang membuat dirinya sekarat akan hal itu dan si wanita yang menunggu tiba-tiba ia batuk dan tepar di tiang listrik itu. Tapi karena si pria tidak menyerah, ia mencari tiang listrik terdekat untuk mengantarkan sinyal cinta melalui tiang listrik itu dan cintanya tersalurkan. Jadi kesimpulan dari film yang ditonton adalah cinta mengalir lewat kabel listrik dan menyatukan cinta kita memang banget selesai dengan semua itu cisung yang pamit dan merasa kalau orang tua hanji akan khawatir dengannya ternyata kedua orang tuanya sudah berpulang dan cisung juga sama karena ternyata kedua orang tua mereka berpulang di waktu yang sama yaitu ketika mereka naik pesawat ayah cisung menelpon cisung di saat cisung akan bertanding tapi belum saja akan terbang pesawat tiba-tiba turun lagi dan ditelepon ayah cisung mengucapkan kata-kata terakhir kalau ia menyayangi Cisung. Alhasil mereka curhat karena bernasib sama, tapi karena sudah larut malam, Cisung pun akan pulang dan ia yang akan membuang kalian tersebut. Tapi di saat itu tiba-tiba mimisan dari Cisung keluar bahkan pingsan dibuatnya dan hal itu membuat Hanyi bingung karena tidak ada suara padahal belum sampai hitungan kakinya. Seketika ia mengeceknya dan benar saja Cisung pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi ketika sampai, dokter ingin membicarakan hal serius ke Han Yi persoalan penyakit dari chisung Sudah pasti membuatnya terkejut akan hal itu. Ketika balik rumah, Han Yi langsung memberikan obat ke Cisung. Tapi di saat itu, Cisung meminta Han Yi untuk nempel di tembok. Karena ia menggambarkan pola dari Han Yi. Namun di saat itu, terdapat pencuri di daerah sana. Tapi mereka don't give a fuck akan hal itu. Dan ketika Han Yi balik, ternyata pencuri datang. Tapi ia dibuat panik karena ia kira Chisung ingin menangkapnya, padahal Chisung tidak berniat sama sekali. Eh? Seketika si pencuri malah masuk ke rumahnya. <tik> Seketika membuatnya panik dan langsung masuk secara paksa. Chisung pun dibuat kesal dengan si pencuri. Kenapa dirinya mencuri? Padahal umurnya masih muda begitu dan menyadarkan si pencuri mau seberat apapun hidup. Jangan sampai merebut harta orang lain. Namun si pencuri memberitahu kalau ia terpaksa melakukannya karena ia punya istri dan anak yang ia cintai. Seketika membuat cisung tidak bisa berkata apa-apa dan memberikannya uang, tapi dengan syarat agar si pencuri tidak mencuri lagi. Ia membuat si pencuri senang dan mengiakan kalau ia tidak akan melupakan kebaikan cisung. Tapi ketika akan pergi, ia memberitahu pandangannya tentang cinta. Kalau cinta hanyalah cinta, tidak perlu diperebutkan. Apa itu cinta? Jika cisung merasa mencintai maka itulah yang dinamakan cinta Seketika membuat Cisung berpikir keras akan hal itu Namun keesokan harinya ternyata rumah Cisung menjadi tersangka kasus pencurian Karena tas yang kemarin dicuri oleh pencuri ternyata tertinggal di sana Alhasil Hanyi yang mengetahuinya langsung mencari Cisung karena ternyata Cisung lagi berlatih Namun karena ada Hanyi membuatnya bingung akan hal itu Hanyi pun memberitahu semuanya dan tidak habis pikir karena Cisung melakukan hal itu. Tapi karena Cisung masih bingung dengan apa yang terjadi, Han Yi meminta Cisung untuk tidak pulang karena kalau tidak Cisung akan ditangkap. Seketika Cisung yang mengetahui apa yang terjadi dibuat bingung harus bagaimana, apalagi ia tidak bisa melapornya karena tidak punya waktu untuk hal itu. Sehingga ia bertanya, "Bolehkah ia tinggal di rumah Han Yi untuk sementara?" Dan hal itu langsung diiyakan karena ia sangat senang jika Cisung tinggal di rumahnya. Dan ketika sampai membuatnya terkejut karena rumah Hanyi benar-benar kayak kapal pecah. Namun ketika Hanyi keluar membeli sesuatu, ternyata rumah Cisung masih penuh dengan polisi. Namun selesai mereka makan dan menonton pertandingan baseball, Hanyi pun bertanya, misalkan bola dilempar ke penonton, apa yang terjadi? Cisung memberitahu kalau itu tidak boleh dilakukan dan bingung kenapa melakukan itu. Dan si Hanyi hanya kepo saja karena menarik jika untuk dilakukan. Serta Hanyi sangat ingin untuk melihatnya. Namun selesai itu, Cisung bertanya jika mereka memiliki waktu dua bulan lagi, apa yang akan Hanji lakukan? Dan jawabannya, kenapa ia harus menunggu dan mengerikan jika menunggu? Kenapa tidak melakukan sesuatu hal yang spesial daripada harus menunggu kematian? Kalau memang beda alam, ya udah. Seketika membuat Cisung sedikit membaik mendengarnya, karena ada benarnya juga. Singa ia langsung mengikuti lari maraton dengan niatan ketika lari jantungnya berhenti Tapi ia malah menang dan dapat hadiah kulkas Is 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 Tapi di saat itu Hanyi mendengar lagu radio Yang membuatnya langsung memanggil Cisung Karena itu adalah lagu kesukaannya Dan ia bisa suka lagu itu Karena ketika dirinya setiap pulang sekolah Dan melewati jendela kamar Cisung Ia mendengar lagu itu terus Yang membuatnya suka sampai sekarang Sehingga Cisung bertanya Apakah rasa suka Hanyi masih sama dari dari dulu sampai sekarang dan jawabannya dari dulu Cisung tidak tahu keberadaannya bahkan bentukannya tapi berapa lama dan seberapa dekat mereka ia bisa merasakan kehadiran cisung sehingga Cisung meminta maaf karena ia tidak mengetahui kehadiran Hanyi selama ini dan di kesempatan itu mereka yang masuk ke dalam mode romantis tingkat tinggi dan ingin bercipok-cipokan hal itu diganggu oleh pencuri yang dimana itu adalah pencuri sebelumnya. Seketika membuat Jisung kecewa karena ia sudah memberitahu sebelumnya tapi masih dilakukan Sehingga si pencuri curhat lagi di saat ia akan tidur bersama istrinya Ia berencana untuk keluar dari kerjaannya yaitu mencuri dan akan membuka usaha makanan Tapi si istri memberitahu kalau ia hamil lagi What the f Me. Oleh sebab itu ia mencuri demi anak yang Utiwi datang ke dunia dan chisung paham lagi serta membiarkan si pencuri untuk pergi tapi sebelum pergi pencuri memberitahu kalau Cisung dan Hanji serasi dan meminta mereka untuk jangan sampai berpisah di lain tempat dokter yang mendiagnosis pasiennya memberitahu hal yang sama waktu bersama chisung Wait, what? seketika si dokter merasa familiar dengan kata-katanya karena ternyata punya cisung ter bertukar dengan pria itu. Jadi yang umurnya sisa 3 bulan adalah pria itu. Dan penyakit yang diderita oleh Chisung sebenarnya berasal dari hidungnya. Oleh sebab itu Chisung mimisan terus dan bisa terkena anemia kalau itu sering terjadi. Penyebab itu terjadi ada dua faktor. Pertama stres dan kelelahan, kedua karena ngupil dengan tangan kotor. Hal si dokter ingin menemui Chisung untuk menjelaskan kesalahan vonisan yang ia lakukan. Tapi sudah pasti Cisung tidak ada di sana dan Cisung ia yang melihat baju wanita langsung membelikannya untuk Han Ye. Dan ketika Han Ye memakainya membuat Cisung speechless akan kekawaian dari Han Ye. Serta mereka saling salting akan hal itu. Ayyay. Namun di saat Han Ye ingin membuatkan obat untuk Cisung betapa terkejutnya ia sampai menjatuhkan obatnya. Karena Cisung mengupil jadi dipastikan itu penyebab Cisung memiliki penyakit di hidung. Ia ngupil dengan tangan penuh bakteri Dan keesokan harinya ia terciduk oleh polisi Dan langsung membuat Chisung ke kantor polisi untuk diperiksa Dan ketika diperiksa sudah pasti cisung memberitahu Kalau ia tidak tahu apa-apa Yang ia tahu hanya pencuri masuk ke rumahnya Serta curhat akan keluarganya Oleh sebab itu ia membiarkannya pergi Karena ia sangat sayang dengan keluarganya Tapi setelahnya ia tidak tahu apa-apa Tapi polisi bertanya akan kasus penggunaannya kilan dari sebuah jam yang ada di tas. Han Yi pun sudah menyiapkan makanan untuk Cisung, tapi sudah pasti Cisung tidak balik karena masih di kantor polisi. Bahkan keesokan harinya Cisung masih ada di sana yang membuat polisi muak karena mereka sampai pagi melakukannya. Tapi Cisung sudah memberitahu kalau ia memang tidak tahu apa-apa. Tepat di saat itu, ketua polisi datang dan membebaskan chisung karena pelaku sudah ditemukan berupa pacarnya sendiri yang kilnya dan itu pasangannya waktu itu didengar oleh Cisung sehingga Cisung bertanya kenapa wanita itu melakukannya dan ketua polisi berkata kalau wanita itu sangat mencintainya dan itu bisa terjadi dalam sebuah percintaan yang toksik ya teman-teman inget toksik anjing teman-teman <laughs> serta ketua polisi memberikan surat dari si dokter waktu itu Hanyi pun pergi memeriksa tempat Cisung karena Cisung tidak balik-balik dan karena rumahnya sepi karena sudah tidak ada polisi Ia langsung pergi ke kantor polisi dengan sangat khawatir Tapi sudah pasti Cisung tidak ada di sana Serta Cisung lagi bertanding baseball Alhasil membuat Hanyi tenang karena Cisung baik-baik saja Gila men, kawaii sekali si Hanyi ini, ini. Kayak natural gitu Cisung bertanding dengan serius Bahkan ia sudah berkali-kali melempar bola Bahkan sampai malam Cisung tidak mau diganti Karena ia masih mau melakukannya dan ketika ia memutuskan untuk melakukan lemparan terakhir, ternyata ia berhasil menangkap bolanya. Tapi karena ia teringat dengan Hanji, kalau Hanji ingin melihat bolanya dilempar ke penonton, ia melakukan hal itu tidak peduli dengan resikonya dipecat dari atlet akan hal itu. Toh umurnya nggak lama lagi. Itu yang dipikirkannya. Padahal salah diagnosis, anjing sudah pasti membuat Hanji yang melihatnya sangat senang akan hal itu. Dan sepulangnya dari sana. Nah, ia yang telepon dengan Hanji Yi. Hanji Yi akan memasakkan makanan untuk Cisung. Namun karena Cisung melihat surat dari si dokter kalau ia salah mendiagnosis Cisung membuatnya terkejut dan langsung mencari si dokter bajingan itu karena ia sudah menggadai rumahnya. Sekarang ia dipecat karena kejadian tadi berkat ulas si dokter yang memberitahu umurnya nggak lama lagi. Kalau saja si dokter nggak salah ia nggak sampai melakukan hal itu. Tapi di saat itu. Nyi mendapatkan telepon dari bosnya kalau Cisung ada di sana dengan keadaan mabuk, yang membuat Hanyi terkejut. Apalagi Cisung mabuk, bukan mabuk yang kalem, tapi seperti pemabuk pada umumnya yang bertingkah. Dan itu menyakiti perasaan Hanyi. Cisung yang sudah sadar pun merasa menyesal melakukan hal itu ke Hanyi karena ia pikir dirinya akan beda alam, tapi ternyata tidak. Bahkan merasa kalau beda alam ia akan mengerti, namun karena ia teringat dengan film Tiang Li. Istri ia mencoba melakukannya Tapi sudah pasti itu tidak ada efeknya Tepat di saat itu wanita yang kemarin tertabrak Yang membuatnya utiwi beda alam Tapi sebelum perbedaan alam itu Sempat terjadi conversation atau percakapan di antara mereka berdua Kalau ketika mati ia tidak memiliki perasaan cinta Sehingga membuat Jisoo tersadar Kalau mati bukannya memahami tapi menyesal Serta langsung berlari untuk menyusul Hanis Sembari teringat akan perkataan si perompak, si pencuri dan pelatihnya waktu mandi, apalagi ketika mereka tidur bersama, Hani berkata kalau ia ingin selalu di sisi cisung selama cisung masih hidup. Dan listrik menghantarkan gelombang cinta milik si cisung sampailah ia bertemu dengan Hani. Tapi cisung bukannya meminta maaf melainkan ia mengulang dari awal lagi selayaknya mereka pertama kali bertemu. Dan PDKT yang jadi sekarang cisung sudah memahami apa itu cinta dan mereka akan hidup bahagia selama lama lamanya dan film Samon Special pun selesai <tuh> itulah alur cerita atau rangkuman dari film someone special film yang bagus menurut gue karena mengajarkan kita tentang mencintai orang yang mencintai kita jadi jangan kalian menyia-nyiakan orang yang selalu ada di sisi kalian oke brother jangan banyak milih jalanin layaknya kuning-kuning ngambang di sungai karena sejatinya cinta sempurna itu tidak dicari melainkan ditumbuhkan bersama-sama entah gue ngomong apa itu. Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan loncat di sebelahnya, klik like sebanyak banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii goodbye.